Kalah menarik dan gak kalah kece dari yang sebelumnya, yaitu oke, kan tadi kita dari program mana lagi sekarangnya? Nata banyak juga fisik ya, by the way. So, jadi tadi kita udah main dari Kosu sama Sol, dan sekarang dari FOTW. Apa itu FOTW? Visit on this week. Visit on this week dan Masako. Semua deh, kompak banget. Jelas. Gantian dong, gantian. Kalau dari saya deh, ganti-gantian tim gue deh. Oke, okay, sekarang kita bakal main game apa lagi? Kita bakalan main apa ya? Ah, lama banget. Udah, gak usah lama-lama ya, kita langsung aja main game. Dimana gestar kita ini di sini? Aduh dong. Biarlah, ya. Biar kalian siapa tau belum mengenal. Iya benar, jadi inilah wajah-wajah di balik layar Visi on this week. Visi on this week. Ada siapa? Nama aku Zen dari Visi on this week. Oke, dan? Anggi dari Visi on this week. Sebagai apa? Sebagai reporter. Oh, sebagai VJ. Wow. Oke, dan? Di sisi kanan, ada siapa di sini? Di sayap kanan, ada Nanto Alfiani dari Masa Kos, yaitu dari Departemen SND. Dan aku Fania dari Masa Kos Campus. Oke, sini udah ada Fania, Alfi, Anggi, dan Zain. Oke, nah kita bakalan seru-seruan. Tapi sebelum kita seru-seruan, aku minta tepuk tangannya dulu nih. Biar cepat! Betul banget. Jadi beda nih sama yang tadi. Kenapa tuh bedanya? Kalau tadi kan lebih ke sangat menguras energi teriak-teriak. Iya. Nah, jadi kalau sekarang kita bakal main game tebak tokoh. Kalian udah pada familiar belum? Oh, kayak semacam tebak gambar. Iya sih. Main tokoh aja, gitu clue-nya gitu. Nah, jadi biar enggak anjing, kita bakalan ngejelasin nih tentang cara mainnya biar teman-teman bisa memainkannya ya. Tadi yang sudah ambis ini tadi sih. Iya, saya kita. Iyalah. Ambis jelas. Ini enggak boleh kalah. Enggak boleh kalah. Oke, untuk peraturan dan cara permainannya itu yang pertama, jadi di TG Star ini, kita TG Star kita ini bakal dibagi menjadi ke dalam dua tim. Ya udah jelas. Tentunya. Masa Kos, nyam-nyam-nyam. Dan FOTW. Oke. Terus nanti masing-masing tim akan menjawab dengan mengacungkan tangan dan menyebutkan nama timnya terlebih dahulu ya. FOTW sulit gak? FOTW. Mau ada. Mau ada gantinya gak biar? FOTW aja. Mereka udah terbiasa yang beri. FOTW. Oke. Terus nanti host akan menunjuk siapa yang bakalan boleh ngejawab duluan. Jadi kalian aku tunjuk dulu baru bisa jawab ya, oke? Okay. Lalu jika jawabannya salah, nanti host akan melemparkan pertanyaan itu kepada tim lawan. Dan jika jawabannya tim lawan benar, maka yang mendapatkan itu ya tim lawan. Terus jika jawabannya tim salah, maka soal tersebut akan dibatalkan. Kalau misalnya tadi dilempar atau salah juga. Atau dua-duanya salah, itu berarti dibatalkan. Gak ada poin ya. Terus setiap jawaban benar atau yang paling mendekati, wah ini kayaknya bakal salah banget ya. Bakal susah banget, sorry, kayak soalnya ada mendekati ini. Bakal diberi poin satu. Waduh. Dan tim yang mengumpulkan terbanyak yang paling pastinya bakalan jadi pemenangnya. Betul sekali. Jadi gimana pun caranya harus dijawab walaupun berkali-kali. Oke, siap. Oke.
Okay. Jangan malu-maluin masa kos. Bisa kita dingin banget tangannya ya. Santai. Gak bakal dapat duit 5 juta juga. Gak ada hukuman enggak? Gak ada. Hukumannya emang enggak ada. Apa siapa? Oh, harus menang. Enggak ada rahasia di mana. Baik, wah. Cuma Allah yang tahu. Oke. Jadi bisa langsung aja. Langsung kita untuk mulai saja game tebak tokohnya. Sabar belum. Kompetitif banget ya gue ya. Membara banget. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Iya, dimulai. Jadi kita bacain bukunya lah. Oh iya, dibacain. Baru mereka nanti. Siapa nih yang bacain dulu? Kamu dulu. Aku dulu. Oke. Clue-nya ya, ini aku bacain clue-nya ya. Clue-nya. Beliau adalah seorang komedian sempat dapat gelar sebagai presiden jomblo. Bisa dijawab ya? 3, 2, 1. Masakon. Kamu pilih. Sreng. Sreng. Mas. Mas Akon. Siapa? Tadi yang cepet itu aku kedengar itu. Mas Akon. Sikat, Pak. Sikat. Baru ulang dong. 1, 2, 3. Rani Daika. Pemanasan yang bagus. Oke, clue-nya ini penyanyi lagu-lagunya galaunya tuh cemas bangsa banget. Siapakah dia? 1, 2, 3. Mengalah. 1, 2, 3. Raisa. Wow. Oke, pertanyaan ketiga. Tentunya penyanyi asal Kanada. Tahun ini jadi tahun dia mengadain konser tour. Ini ngehits banget sih. Kalian pasti kaula muda war untuk dapetin tiketnya. Kayaknya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1. Masakos, silakan. Siap, udah siap? Siap. 3, 2, 1. Justin Bieber. Yeay. Oke, sekarang clue-nya pernah kuliah 2 kali di universitas ternama di luar negeri, penyanyi dan juga aktris. Kira-kira sih. Kembaran dia. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Masak bos. Oke. Yang cepet dong. Kurang cepet. Kurang 0,99. Ya. 1, 2, 3. Sering banget muncul di Instagram, di TikTok, dan kalian pasti auto like gitu. Oke, 3, 2, 1. Ambassador Erigo. Siapakah dia? Oke, 1, 2, 3. Siapa? 1, 2, 3. Revaldi. Wah, kalah. Apa enggak tahu?
aman. Gue pokoknya oke, langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Belahan Swiss Indonesia. Pewara acara olahraga. Siapakah dia? 3, 2, 1. Ya yuk, gak tau ya. Gak tau ya. Tapi selain ini dua-duanya nge-lag gimana nih? Ininya manis banget di sini. Iya, ini tuh gue tambahin deh punya dia tuh istrinya lebih tua dari dia. Gak tau ya. Jujur gue tau muka secara utuh ya. Iya, lo gak tau namanya. Pembawa ini utuh setengah nih. Gak ada. Waktu itu follow-follow IG tau. Oh iya. Siapa lupa? Jota Slim. Salah. Jangan asal, kita gak boleh kan? Oh gak mau. Oke, belum jawab. Apa? Kalian nyerah berarti kayak tau nih, gue kasih tau nih. Mereka juga riwayat pernah bawain acara selain olahraga tuh apa? Programnya deh. Ah ini dulu tuh yang nyanyi itu. Gak tau. Nyanyi apa ya? Oh enggak ya. Ada karaoke aja. Oke. Beda. Kedua belah pihak tidak bisa menjawab. Jadi langsung aja ke spill. Siapa dia? Oh, Mas Darius. Oke, selanjutnya. Nah, klunya itu idol dari Korea Selatan pastinya dan BA Channel. Chanel. Chanel. Brand ambassador. Siapa dia? Satu, dua, tiga. Jennie Blackpink. Kamu apa dia? Salah ya. Kamu kalau di lepas kacamatanya mirip kamu. Aduh. Selanjutnya. Krunya, temennya Olga Syahputra tinggal di Jerman. Ini yang lagi nge-hits itu kayaknya. Ini lagi nge-hits pokoknya. Siap. Oke. Siap. 3, 2, 1. Mas Akos. Mana sikat? Sabar ya. Oh, iya. 1 2 3. Bunda Korla. Bandit kau. Bandit kau. Hafal banget ya. Ya Allah. Bandit kau. Kau memang. Oke, selanjutnya. Oh, udah. Oleh Masako. Mendapatkan 3 poin. Oke, Tata seru banget ya tadi. Banyak yang enggak dikenal juga. Oke, selamat untuk tim dari Masako. Gak apa-apa. Kamu selalu menang di hati. Gak apa-apa. Menang kalau itu biasa kok. Iya, biasa kok. Kita kalau gak tetep. Betul. Menang diam. Oke. Jadi dari teman-teman FOTW gak apa-apa. Teruskan saja lah buat cerita ya. Gak terlalu. Gak usah jadi berita gosip gak usah. Oke. Tapi sebelum berakhir nih, seperti biasa, seperti segmen sebelumnya, aku pengen tanya dulu sama teman-teman nih, ada yang mau nunjukin sesuatu nggak buat CCTV? Pasti bawa oleh-oleh dong. Saya bang, ada dong. Ada bang, khusus ada ya FOTW. Lupa. Mana? Kasih tahu. Oh, sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Ini yang diberikan oleh kita. Gimana? Ini nah. Oke, boleh dong ditunjukin ke kamera. 3, 2, 1. Mana punya kalian? Tunjukin dulu. Oke. Dari siapa dulu nih yang mau menggambarkan dan pemenang dulu deh, pemenang dulu. Ya, pemenang dulu dah. Iya, ada kayak polisi. Udah kayak boy. Gimana ya? Oke. Dari Mas Akos dulu.
Oke, mungkin dari Fania deh. Jadi lempar balik lo ya. Di sini udah terlihat jelas gambarnya siapa? Ada namanya, di sini ada Mas Bibi, ada Kak Jujun, ya sebagai di bodin. Gila terus. Jadi ya. Dan ada kue ulang tahun yang ke 4. Ini ada kru-kru dari tim Pro Masakos dan teman-teman semua. Terus ada makanan-makanan kayak rice bowl itu kan ciri khas festival. Terus dan lain-lain. Ini bisa dijelasin nggak ih kenapa ada teman-teman ada Tama, ada Vian, ada Bagus? Ya, jadi kalau dari tim camper sendiri tuh, kita itu selama 4 kali produksi itu selalu, yang di belakang kamera. Kita tuh selalu kayak gantian gitu buat produksi karena ada yang sempet di backup karena nggak hadir. Jadi kayak semuanya sempet turut ambil gitu di masak. Iya, betul banget mas. Ya begitu. Tahan dulu, by the way, gambar gue mana? Gue mau lihat gambar gue mana? Aku juga gak ada kelihatannya. Astagfirullahaladzim. Dia ada, gue gak ada. Ini, tidak diterima. Tidak diterima. Ada. Revisi. Saya menunjukkan mosi tidak percaya. Revisi. Gak ada ya? Tadi kan ada ya? Kurang. Oke. Namanya juga manusia, tempatnya luput dan salah. Kayaknya gue jadi kesimpul aja, tolong angkat aku. Apa ya? Ada ini kita udah duit nih, jadi selalu lancar banget. Harapannya selalu bahagia lah walaupun kadang ada sedihnya. Tapi lebih banyak bahagia daripada marah. Apa nih? Waduh. Aduh. Enggak kelihatan kayaknya deh. Aduh. Apa tuh? Sebagai apa ya? Sebagai harapan semoga sempat. Semoga baru ada seremoni. Maaf. Siapa yang ngajarin? Yang gambar yang ngajarin. Jadi kamu sih gambar. Oh, gambar mic. Oh, semoga ada mic baru gitu. Semoga lancar lah kalau liputan ya, nggak gadget-gadget. Iya, amin. Amin, amin. Iya, betul. Amin. Sehat selalu ya, Amin. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Buat kedua gambar dari Masakos dan FOTW, walaupun di Masakos nggak ada gue, apa? Salah teknis. Oke, Bapak. Terima kasih teman-teman udah mengekspresikan ya perasaan dan juga harapannya. Harapan. Perasaannya kayak gimana? Bahagia. Ada ini apa? Bentar hujan. Ini hujanan. Kan kalau liputan sering hujan. Iya. Kita selalu bawa payung. Dedikasi kayak surhat ya. Sebenarnya. Oke. Makasih banyak ya teman-teman dan untuk vlog di rumah jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi seru-seruan tetap seru-seruan bareng sama anak-anak Visip TV yang di belakang layar. Betul. Kepo kan siapa? Makanya jangan kemana-mana tetap di Visip Talk Ngobrol Yuk.